Pada hari ini, saya menyerahkan jembatan ini kepada perangkat desa sebagai wujud kepedulian relawan kami ketika rescue Lampung dan bekerja sama dengan Pramuka dan unsur yang lain. Jembatan ini adalah jembatan penyambung asa, semangat, gotong royong, dan kebersamaan. Kita jaga dan kita rawat sama-sama jembatan darurat ini. Saya berharap jembatan ini bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Pada suatu saat, apabila memungkinkan, pemerintah Provinsi Lampung, kita akan buat permanen jembatannya sehingga ke depannya bisa lebih bermanfaat.